itu. Aksesorisnya mantep banget coy, bisa dimodif-modif. Wah ini nanti ini nih. Nah kan coy, gila berloading map udah langsung diarahin ke markas truk dong. Halo semuanya, apa kabar? Oke, kalian kita main bus simulator ID lagi cuy. Kalian lihat di sini kita pakai bus NMR71 yang udah dimodif dari Jetbus HD men. Oke, seperti apa? Kalau kalian mau, ini mod dari Bu Design coy. Kita sengaja banget pakai livery ori dari busitnya sendiri coy. Kenapa? Karena kita bakalan cobain mod baru PBTC dari Real Rig yang kita mulai nanti jadi serasa Tusit coy. Jadi buat kalian yang kemarin nungguin Tusit, nanya-nanyain tentang Tusit, oke coy, kalian bisa lampiasin dulu keinginan kalian lewat game ini coy. Oke, game ini adalah Busit dan dipakaikan mod dari Bu Design NMR71 ini men. Nah meskipun liverynya agak ngebug, gak apa-apa coy, gue sengaja karena kalau liverynya sih udah banyak, gue sengaja gak mau pasang coy. Kalau kalian udah pasang, ini tuh bisa dimodif coy. Jadi ini layaknya truk simulator ID nantinya kalau memang keluar entah beberapa puluh tahun lagi coy. Oke. Nah ini bisa dimodif-modif tuh, aksesorisnya mantep banget coy, bisa dimodif-modif sesuai keinginan kalian. Bumper bisa tuh, bisa sesuai kalian aja, sesuaikan mau yang mana coy. Tuh mantep pol, kita tadi udah beli ya, jadi kita nggak usah lagi coy, kita mau ikrit duit juga karena nunggu Busit update coy. Oke kalau udah kayak gini, coba deh kalian langsung ngelayap atau narik coy, tapi pilihnya yang di Surabaya, ambil terminalnya utama Surabaya. Kalian ikutin aja Surabaya Malang coy. Kalau udah langsung jalan aja. Nah ini bakalan kita lihat, baru selesai loading map nanti bakalan langsung ke markas truk. Jadi layaknya game truk, udah gak game bus lagi nih. Nih kalian lihat ya, selesai loading map kita bakalan langsung menuju ke markas truk tersebut coy. Nih, oke kita tungguin. Wah ini nanti ini nih. Nah kan coy, gila baru loading map udah langsung diarahin ke markas truk dong. Asli loh coy. Wih mantep banget men. Jadi ini layaknya truk simulator ID ya coy, karena di dalamnya kalian bisa langsung mainin dan baru jalan langsung di markas coy. Asli ini kayak game baru buatan Maleo yang kita baru loading langsung di markas coy. Ini markas PBTC atau Prabowo Bersaudara Trans Cabe coy. Wih ini yang versi 2 dibuatin sama Real Rig, jadi serasa truk simulator ID coy. Kita lihat dulu apakah ada penambahan sesuatu dibuat oleh Real Rig. Kita lihat coy. Wow, sejauh ini sih kita lihat nggak ada penambahan apa-apa ya, tapi nggak tahu juga nih. Ini masih kayak gini, kalau nggak salah apa makin besar ya? Kayaknya segini sih memang, cuman gua agak lupa juga. Ini pagar memang nggak jalan. Oke, ini ada pintu tapi nggak ada apa-apa coy. Oh, ini nutup ini, ya nutup ini untuk gudang ini coy. Nah, di sini ada Prabowo Bersaudara Trans Cabe, ini PBTC coy. Ini PBTC udah ada lama banget coy. Nah, ini dia ada salah satu truk NMR juga, sama ya kita pakai NMR. Nih, wah tampilannya seperti ini coy. Ini sama-sama NMR. Dan sini lagi angkat cabe, dan di sana ada bus truk kita coy. Coba kita lihat bagian dashboard. Mungkin kalau dia pakai kamera nggak sesuai karena liverynya juga nggak sesuai coy. Tapi kalau kalian pasangin livery yang sesuai pasti bisa coy. Jadi ini punya kelebihan sendiri coy mod ini. Coba kita tes lampu-lampuan aman nggak ya? Wah ketutup coy, ketutup livery ya. Jadi nggak masalah coy. Nanti kalian bisa coba pasangin livery sendiri, dan untuk sen strobo udah aman coy. Oke kita coba, wih klaksonnya coy coy. Tuh soundnya kayak datar banget ya. Wah, oke kita mundur dulu coy nih. Gas truk pak, ini truk kita yang ketinggian apa gimana nih? Truk kita pendek loh. Wow holy shit, kita coba cuci coy. Ini terpal kita nih ketinggian kayaknya ya, tapi pas sih itu terpal dia kayaknya pas juga. Nah, asli coy, ini truk kita kan NMR memang agak tinggi ya kan coy. Terus tambah lagi terpalnya tinggi banget coy. Aduh. Oke ini masuk ya tapi. Kok gak masuk coy. Loh. Aduh. Aduh gak usah dipaksa coy, kasihan bumpernya pecah. Coba ini memang gak bisa kita masukin apa gimana nih. Coba kita masuk dari depan ya. Bisa gak nih kita masuk dari depan. Aduh sayang banget coy, kita udah tungguin mod ini loh, baru loading map langsung di sini gitu kan. Bisa coy. Aduh duh, jangan-jangan nanti kita jatuh coy, kita nggak bisa keluar, kita kebingungan sendiri coy, kita lagi record ya. Oke nggak apa-apa. Ops gila keren banget ya tuh, baru masuk langsung ke markas Prabowo Bersaudara Trans Cabe ini coy. Kalau kalian mau langsung cek aja link download markas PBTC V2 dari Brick ini, ada gue buatin di deskripsi video men. Jadi kalian bisa mainin serasa main truk simulator ID coy, padahal ini main game bus simulator ID gitu. Tapi ya udah gak masalah coy, namanya juga mod memang selalu mantep-mantep coy. Kita tungguin aja nanti apakah ada gebrakan-gebrakan lainnya yang ngebuat game busit jadi kayak lebih real lagi gitu coy.
Nah, di sini juga udah enak banget loh. Tuh. Ada kayak benar-benar dari rilisan pihak Maleonya, coy, karena kita baru mulai udah kayak gitu tuh. Wih, di kita coba belok ke kanan, coy. Wow. Nah, di sini kita gas belok kanan. Ops, pelan-pelan, coy. Nah, seingat gue dulu di sini itu kalau kita lewat dia bakalan nge-lag, coy. Enggak tahu deh kalau yang ini nge-lag juga atau enggak nih. Wah, memang nge-lag, coy. Di situ memang langsung auto drop FPS ya. Enggak tahu sih kenapa Brill Rick juga bilang di situ memang kalau lewat FPS auto drop, coy. Nah, di sini ada juga nih, enggak kita review, coy, tuh. Di situ tuh ada tempat workshop juga, tuh. Kalian bisa lihat ada workshop untuk nanti, jadi katanya kalau kalian yang baru kesini kalian bisa cuci dulu, coy, cuci di situ ya kan. Nih kalian lihat nih. Nah, ini truk kita muat, guys, soalnya atapnya sih tinggi. Sayang banget kalau nggak muat ya. Oh, muat-muat, coy. Tapi tetap agak-agak kandas ya, ini memang ketinggian kayaknya truknya. Aduh kan tuh. Aduh, nggak bisa keluar, coy. Aduh. Gimana nih, kita harus putar balik di dalam nih. Karena memang si truknya ketinggian nih terpalnya. Oke, semoga aja bisa putar balik. Oke, bisa, coy. Kan pendek ya kan, nggak kayak bus yang panjang. Jadi bisa putar balik di sini, coy. Oke, kita putar. Nah, bisa, coy, keluar. Oke, kita langsung jalan keluar aja. Jadi buat kalian coba komen siapa aja nih yang kalian dari kalian nungguin game Truck Simulator ID atau Tusit sendiri, coy. Nah, kalau kalian dari situ kalian bisa langsung isi bensin juga, coy, di sini. Coba deh kita tes isi kok bensin ya, solar, coy, kalau truk. Nah, kita isi solar dulu di sini. Ops, berhenti. Widih. Kok nggak bisa? Oke, bisa, coy. Coba kita isi beberapa liter dulu, coy, nyoba aja. Nah, bisa, coy. Jadi memang benar-benar ini kayak simulasi game Truck Simulator ID atau Tusit itu sendiri yang kita tunggu-tunggu, coy. Jadi buat kalian coba komen siapa aja sih yang nungguin game Tusit ini, karena banyak banget kemarin itu kan yang request gitu, bang, buatin konten tentang Tusit lagi, apakah jadi dirilis atau enggak. Nah, memang nggak tahu entah jadi dirilis atau enggak, tapi yang jelas kita tungguin aja, coy. Nah, ini juga udah dibuatin sama Brill Rick simulasi bagaimana game Tusit itu sendiri, coy. Karena game Tusit itu kan kira-kira gini sih yang kita harapkan, mulainya langsung dari markas truk, enggak dari markas bus sendiri. Speednya enak banget, coy, karena kita udah pakai mod speed traffic speed juga tuh. Nah, kalau kalian mau mod speed ini ada di deskripsi video juga, coy. Wah, ngedrift mod speed ini kemarin udah tadi pagi gua uploadnya udah di review juga, coy. Memang speednya enggak ada obat, sekali ngegas langsung menghilang, coy. Memang kenceng banget nih, kalian lihat nih. Gigi satu aja tembus hampir 200. Oh, kalau dia manual gigi satunya bisa sampai 200, tapi karena kita pakai yang matic gigi satunya cuma sampai 180-an gitu, coy. Wih. Kepental, coy. Nah, tapi kok mod asap yang dari Alien GMP itu nggak berfungsi ya? Mungkin udah ketutup ketimpa sama mod-mod lain yang udah diubah yang jauh lebih yang terbaru yang kita pasang, coy. Jadinya dia mod asapnya ketimpa, coy, jadi nggak hidup gitu, karena kan ini udah ganti truk. Dia kemarin itu berlakunya untuk bus ori doang, coy. Nah, jadi, coy, videonya sampai sini aja, kita mau kembali ke markas dulu. Nah, di markas ini mau menuju ke jalannya banyak di ada orang-orang di jalan. Wih, gila, ngeleknya di situ, coy. Asli nyakitin mata ya, dulu jadi keinget dulu itu main selalu gitu, coy, selalu ngelek gitu, coy, nggak pernah nggak ngelek, coy, tapi sekarang udah mantap nih. Oke. Jadi, cuy, videonya kita sampai sini aja. Jangan lupa like video ini dan share teman-teman kalian. Kita kembali lagi ke markas ini. Jangan lupa, dan sampai jumpa di video-video berikutnya.